khususnya di sektor startup dan manufaktur yang berdampak pada nasib ratusan ribu karyawan. Penyebab kondisi ini tidak tunggal, banyak faktor yang saling berkaitan, sehingga solusi yang perlu kita ambil tidak bisa parsial, tapi harus komprehensif. Faktor-faktor tersebut antara lain, perkembangan teknologi yang memaksa efisiensi tenaga kerja, diperparah dengan ketidaksigapan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang amat cepat, akhirnya kompetisi dunia kerja menjadi semakin ketat.